Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan. Lifestyle di zaman milenial ini semakin beragam. Mulai dari menghabiskan hari dengan shopping, hangout bersama teman-teman, bahkan cara berlibur pun sudah sangat beragam. Ada yang menjelajah alam, ada yang staycation di 5-star hotel, bahkan ada yang menyewa recreation vehicle dan menginap dimanapun mereka mau. Untuk gaya hidup tempat tinggal juga, orang-orang ada yang senang dengan konsep kemewahan. Dan ada juga yang senang dengan konsep minimalis. Kesan sederhana walaupun sebenarnya membutuhkan anggaran yang cukup tinggi. Banyak orang yang mengeluarkan biaya yang besar untuk membuat rumah tempat tinggalnya senyaman mungkin. Ya, karena memang pastinya rumah kita adalah istana kita. Semua itu pilihan. Ya, pilihan. Bagaimana dengan mereka yang tidak bisa memilih? Mereka yang tidak punya pilihan untuk tinggal di mana? Tidak punya pilihan untuk hidup seperti apa? Kadangkala muncul rasa penasaran. Seperti apa sih kehidupan saudara-saudara kita yang ada di pedalaman Indonesia yang konon sudah dilabel sebagai negara maju ini? Rumahku, istanaku. Kalimat itu sering kita dengar sebagai pernyataan bahwa tempat paling nyaman di dunia adalah rumah sendiri. Semua pasti setuju. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa istana-istana mereka, saudara-saudara kita yang di pedalaman, dan seperti apa cara hidup yang mereka jalani di dalam istananya. Pegunungan ini terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Ada satu desa yang terletak di pegunungan ini, namanya Desa Naisunaf. Letaknya cukup jauh dari jalan besar. Di desa ini ada salah satu sekolah dasar filial atau SD jarak jauh yang tujuannya untuk mempermudah anak-anak di desa itu untuk sekolah, karena sekolah induknya sangat jauh. Tapi walaupun SD filial ini mendekatkan lokasi sekolah ke perkampungan yang ada, letak strategis SD ini juga tetap masih jauh dari rumah anak-anak. Anak-anak ini harus bangun jam 3 pagi dan berangkat sekitar jam 4 pagi, berjalan kaki menuju sekolah agar dalam 2,5 jam bisa tiba di sekolah ini. Mengintip dari Tupun dengan Benina. Itu mereka di mereka punya kampung lebih jauh lagi. Karena kayak dari sini ke Sufa mereka punya jarak itu yang dari Sunuf ke dan mereka punya kampung. Ini ada beberapa mereka katanya bangun dari sana jam 3 pagi. Setengah mati mengganggu mereka. Tunggu jam 3 mereka bangun, ya mungkin kemungkinan jam 4, 4, 5, 6. Setengah 7 mereka sudah sampai di sini. Tapi itu dalam keadaan, ya itu setengah jam. Tapi dalam perjalanan itu lari juga. Supaya bisa mereka cepat. SD Manumutin Naisunaf ini dulunya dibuat dari dinding bebak dan atap alang-alang. Karena bahan-bahan ini yang paling umum bisa ditemukan di daerah ini. Di SD ini ada seorang anak bernama Octavianus Amuna. Okto termasuk anak yang rajin. Orang tuanya hanya bekerja di kebun orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumahnya hanya dibuat secara darurat karena di atas gunung ini, angin sering sekali menghancurkan rumah penduduk.
Bisa dibayangkan bagaimana dinginnya tidur di atas papan seperti ini dengan kondisi tidak ada dinding. Seluruh kegiatan rumah Okto dilakukan di dalam gubuk ini. Mulai dari belajar, tidur, menyimpan jagung untuk bahan makanan sampai memasak juga dilakukan di dalam gubuk ini. Nama saya Octavianus Amuna. Umur saya 11 tahun. Saya bersekolah di SDM Netsuno. Bulan lalu rumah rusak tiup angin. Rata-rata rumah di daerah ini dibuat dari dinding bebak dan atap daun gewang. Karena hanya ini material yang paling mudah didapatkan di daerah ini dan tidak membutuhkan biaya untuk membelinya. Masyarakat di wilayah ini kebanyakan masuk golongan kurang mampu. Rata-rata pekerjaan orang tua mereka adalah bekerja sebagai buruh di kebun orang lain. Bahkan penghasilan mereka juga sangat miris. Seperti Musa, yang tinggal di rumah kecil ukuran 3x3 meter saja. Sehari-hari Musa hanya bisa bekerja di kebun orang lain. Kalaupun dia menanam jagung atau tanaman lain untuk kebutuhan sendiri, hasilnya tidak banyak. Dan kalau dijual hanya bisa menghasilkan 35 ribu hingga 50 ribu rupiah saja per bulan. Kadang per bulan itu kadang sampai 5, kadang ada sama sekali, kadang 50. Ya begitu. 50. Jagung merupakan makanan sehari-hari di daerah ini. Kondisi alam dan kurangnya pengetahuan dalam bertani membuat masyarakat hanya bisa panen satu kali dalam setahun. Hasil panen itulah yang biasa mereka simpan di bumbungan atap rumah bulat yang biasa mereka tempati sebagai tempat tinggal. Rumah bulat yang merupakan salah satu budaya di NTT ini berukuran tidak terlalu besar dan hanya memiliki satu buah pintu berukuran 1 meter saja, tanpa jendela sebagai ventilasi. Untuk masuk ke rumah ini, kita harus menunduk. Di dalam rumah bulat inilah seluruh aktivitas rumah dilakukan, mulai tempat tidur, memasak yang asap dari tungkunya tidak keluar, lalu terhirup. Bahkan rumah bulat ini juga digunakan sebagai tempat penyimpanan jagung, yang merupakan makanan pokok masyarakat di pedalaman NTT. Berbeda kalau di pedalaman Nias, Sumatera Utara, kebanyakan masyarakat yang kurang mampu mengkonsumsi daun singkong dan kelapa parut sebagai makanan utama. Kelapa yang diparut ini dicampur dengan daun singkong, direbus dengan air, dan mungkin ditambah garam. Kadangkala jika cukup beruntung, beberapa anak-anak di pedalaman Nias masih bisa menikmati nasi putih. Dan beberapa anak ada yang harus memakan nasi berkerak dan disisihkan untuk bisa dimakan beberapa hari. Di desa Hilimbuasi, Nias Selatan ini, salah satu anak yang kurang beruntung harus tinggal bersama neneknya di rumah tua dan tidur hanya dengan beralaskan tikar saja. Keberagaman suku dan budaya di Indonesia ini membuat cara hidup masyarakat berbeda-beda. Mulai dari tempat tinggal yang khas namun tidak cukup sehat untuk dihuni, hingga konsumsi bahan makanan yang kurang memenuhi gizi, sehingga banyak menyebabkan anak-anak kurang gizi dan sulit menerima pelajaran di sekolah-sekolah yang juga kurang diperhatikan. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Melalui uluran tangan orang-orang baik, hingga tahun 2017 Tangan Pengharapan sudah membantu membangunkan 80 unit rumah sehat layak huni untuk masyarakat di pedalaman NTT. Agar orang tua dan anak-anak yang selama ini tinggal di rumah gubuk bisa hidup lebih layak. Dan hingga memasuki tahun 2021, anak-anak Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan yang ada di 76 titik di seluruh Indonesia bisa menikmati makanan tambahan bergizi.
Misteri kehidupan menapak hari. Tangan jangan terlipat, tatapan jangan terpaku. Andai tak hanya melihat, tapi datang berlari. Sampai menutup mata pun, kau tetap istanaku. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.